Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala mutaqaa fi kulli yawmin wa laylatin min Ramadan, wa inna li kulli muslim fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajaba. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan, yakni dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam pada bulan Ramadan, dan bagi setiap orang Islam ada doa yang dimakbulkan pada setiap siang dan malam Ramadan. Hadis riwayat Bazar. Keterangan: banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa daripada seseorang yang berpuasa adalah dimakbulkan. Dalam setengah riwayat dinyatakan bahawa doa sebelum berbuka puasa adalah mustajab. Namun demikian, pada masa itu kita semua begitu sibuk dengan makanan sehingga tidak ada masa untuk berdoa. Malah doa berbuka puasa pun terlupa untuk dibaca. Doa berbuka puasa yang masyhur ialah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya kerana-Mu aku berpuasa dan kepada-Mulah aku beriman, dan kepada-Mulah aku berserah, dan dengan rezeki-Mulah aku berbuka. Doa yang ringkas ini diperoleh daripada kitab-kitab hadis. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Asim radhiyallahu anhu membaca doa ini ketika berbuka. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirahu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dengan rahmat-Mu yang luas meliputi segala sesuatu supaya Engkau